Hello semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Heroes Counter Attack. Ini game dari Come to Us ya. Jadi Come to Us itu adalah salah satu publisher, developer yang sangat-sangat terkenal zaman dulunya ya. Kalau kalian tuh tahu kayak Summoner War, kayak gitu-gitu. Nah itu dari situlah game ini. Oke. Ini game RPG. Oke. Wih. Bentuknya sangar sekali. Kita lihat dari grafis dan modeling karakternya keren. Widih. Dari segi animasi juga dia kayak mantap gitu. Tuh kan. Tuh, karakter modelingnya itu kayak gitu ya. Tangannya tuh kayak tangan-tangan si Dante. Kok Dante? Iya, Dante. Bukan Dante, Nero. Tangannya tembakan. Tangannya tembakan, cuy. Tak kira itu dia kayak pukulan gitu. Ternyata dia tembakan, cuy. Widih. Kita tonton dulu dah. Cantik banget aslinya tuh. Wanjir. Loh. Lulu. Oh. Kok ambigu? Oh, ini kayak di era zombie-zombie kayaknya sih. Ada yang raksasa enggak ya? Ada zombie raksasanya enggak gitu loh. Widih, sangar sekali. Anak saya nangis lagi di sana. Tapi nggak apa-apa lah. Waduh. Loh, ini yang tadi tuh. Widih. Serem, bos. Widih, serem, bos. Sangar. Bawa cewek. Oh, ditembak, cuy. Tapi kayaknya nggak mempan ya ditembak ya. Widih. Serem banget, cuy. Widih. Widih, kena itu. Oh, dihidupin kah? Oh, dia hidup lagi. Waduh. Anjir, keren banget. Oke. Wow, hehehe. Sangar gamenya emang ya.
Dari karakter modelingnya aja udah kelihatan mantap sih. Nah, misi pertama, let's go. Cuman bahasanya masih seperti ini ya. Jadi kita nggak tahu dia itu baik atau jahat gitu, tapi kita pakai gitu loh. Widih, nice. Dia sebenarnya tuh kayak game turn-based bro, bisa lihat sendiri kan. Tapi kita bisa move karakternya gitu loh. Kayak kita main game-game RPG ala-ala apa ya? Agak lupa itu. Pokoknya adalah game seperti ini. Dulu main di PS2. Hei. Wah, keren sumpah. Keren, keren. Kalau menurut saya ya, karena saya suka dengan game-game yang seperti ini. Apalagi game-game turn-based yang unik. Cuman ini bukan kayak game RPG offline gitu ya. Kalau ada maksudnya kalau kita bisa jalan-jalan story terus dan segala macamnya itu bikin saya suka banget sih sebenarnya. Waduh. Oh, itu bosnya di belakang tuh. Tembak. Boom. Boom. Nice. Iri. Waduh. Nggak mental ya. Kalau nggak di range-nya dia. What? Dia nembak terus-terusan. Berapa kali dia nembak? Apakah sampai mati musuhnya? Oke. Dapat. Tapi bukan monster ya. Aduh, kalau monster keren itu pasti. Nice. Di sini ada Wah, gambarnya mirip banget sama game PS3. Aduh, lupa namanya. Asura Wrath. Anjir. Ya, kadang emang lupa-lupa kalau saya ngomong-ngomong. Widih, kita dikasih SSR1, coy. Pilih yang mana ya? Anjir. Tapi anehnya tuh saya nggak tahu. Bentuk-bentuknya gitu. Saya emang bodo amat buat jurusnya atau apanya gitu loh. Yang penting itu bentuknya sangar gede gitu, mantep. Ya kan? Sial dah, sumpah. Saya nggak ngerti nih. Kalau kita bisa lihat dulu gitu bisa nggak ya? Lihat-lihat di hero gitu loh. Hero list. Nice, dapat 25 ya. Oke. Yah, ada apa itu? Mantap. Gambar hero sepertinya. Oh iya. Lu kok banyak banget ya. Ini tuh kayak
dari beberapa game-game gitu bro dia karakternya cuk. Oh, ini demon, ini bagian demon ini. Tuh kan? Bagian demon sama bagian hero di sini. Tuh, dia nggak pakai, nggak ada tangan-tangan setannya gitu. Tadinya mau ambil ini, ternyata jelek. Kita cari yang bentuknya sangar. Wah, ini susunya gede banget ya Allah. Ya ampun, tapi mukanya jelek. Yang sangar mana ya? Eh, yang cewek ah. Saya cari yang cewek yang sangar gitu. Tapi demonnya yang bagus cuma sedikit. Rp1.200 harganya loh. Beda banget sama Asura Wrath anjir. Di foto mirip. Yang demon ternyata jelek-jelek anjir. Kita cari yang gambarnya bagus ah. Di sini gambarnya yang sangar yang mana gitu loh. Sumpah bro. Itu ada gambarnya kayak ini apa ini nggak ada loh. Di bagian sini. Tuh kan. Di sini pun kayaknya kurang lengkap ya. Kita ambil aja lah, ngarang ya. Saya ambil ngarang, cuy. Atau enggak? Waduh, sangar-sangar banget, cuy, anjir. Ya ampun, ya ampun. Sumpah ini cuma satu kali bro pilihannya cuy. Yang bawah yang demon-demon. Bingung sumpah gua. Ambil inilah yang tadi udah kelihatan jelas. Oke. Harganya mahal, bro. Tapi by the way, kenapa tadi tuh kayak kita nggak dapat apa-apa? Ya kan? Perasaan dapat hadiah dari GM dapat hero tapi kok kita nggak dapat. Dan ini apa ini? Tuh kan? Aduh, tadi cara ngambil hero-nya di mana ya? Tuh, kita cuma punya tiga loh. Loh, faedahnya yang tadi itu dikasih dari GM itu
di mana gitu. Waduh, aneh banget sumpah dah. Udah milih-milih hero ya kan? Ternyata dihapusi, cuk. Atau belum anu, belum tak ambil. Wah, dia gitu mainnya, cuk. Oke. Wah, penasaran yang sama yang tadi, anjir, anjir. Nggak penasaran sama yang hero-hero yang tadi, loh. Tuh kan. Itu tadi buat apa, loh? Ini 8.000 harganya, cuy. Sumpah lah. Sumpahnya banget, tai, tai. Ya ampun, aneh banget, sumpah, bro. Sumpah, bro. Di bagian setting grafis udah paling joss kayaknya sih. Tapi yang jelas tadi itu aneh banget sih. Saya buat apa gitu loh. Wah, bahasanya soalnya sih. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa buat di subscribe yang suka, yang nggak suka ya nggak usah. Intinya gamenya sebenarnya keren, cuman ada tadi fit apa ya, kayak hero, dapet hero tapi nggak jelas juga. Emosi saya.